Untuk memasukkan set keempat Joyo Jotro dari PT. Oke, cukup baik kali satu resip. Coba angkat. Sime! Duel dilakukan dan angka pertama diraih Joyo Jotro. Luar biasa berjuang ekstra Simen dan kawan-kawan malam hari ini. Setelah absennya Mas Fadil dan juga Erpin yang tidak bisa hadir tentunya untuk Joyo Jotro. 1-0. Dan kali mencoba angkat. Dasim floating dan. Simen mencoba diambil dengan cepatnya Wisnu. Dorong pelan. Kita lihat satu upaya dari Wisnu pun sangat cerdik mengarahkan ke posisi 5 yang nampak kosong. Angka sama 1-1. Oke, nomor 2 yaitu ada Soko. Servinya Soko. Blas. Soko. Servisnya sombrek blas. 2-1. Wah, variasi terbaru dari Soko. Baru ada di Wahyu Sayur Bulu Harjo. Hasim, iya kali ini seorang Hasim menekan dari belakang sehingga angka kembali sama masih 2-2. 2-2 masih double set. Mencoba konsentrasi di sana Wisnu ambil bola dan ada Simen. Wow, sungguh luar biasa Farel memberikan satu ancaman lewat quickernya. Farel Jojo terunggul di base 3-2. Fenda Simen. Iya, coba konsentrasinya Adi Simen. Dayat angka membongkar paksa dua blok dari Joyo Jotro sehingga angka kembali sama masih 3-3. Agung lewat satu servis dan serangan balik Hasim masih dibaca dengan baik pula kedua kali Hasim dan bahaya iki pena tutup perut. Iya, Joyo Jotro mencoba bangkit dan unggul 4-3. Ya, penampilan middle blocker kita lihat seorang Fahrul sangat apik malam hari ini mencoba menekan dari posisi servis yang sangat baik di sana. Agung Hasim. Iya, Hasim pun gagal dimentahkan dengan baik sehingga angka bergeser sama kuat 4-4. Masih di set yang ketiga. Oke, nomor 7 ada Mada. Mada sudah lepas Adi Simen. Miko tercecer keluar lapangan seorang Miko sehingga berbalik memimpin 5-4. Iya, 5-4. Mada servisnya Mada pelan, passingnya Leminor coba angkat Lemi. Sungguh luar biasa variasi dari Lemi. Cikok-cikok dewe, cemes-cemes dewe. 5-5. Masih ada Miko. Ya, ini dia seorang Miko. Ambil posisi ternyaman di sana. Miko sudah lepas dan angkat berarti Hasim. Dan diarahkan kepada siapakah di sana Gawer Simen. Bledos luar biasa Simen. Kembali memberikan angka masih 6-5. Joyo Jotro memimpin. Ya, masih 1 poin. Dari arah selatan Miko kedua kali. Lepaskan banyak Miko. Ada si Hasim. Iya, bola terjadi toss out sehingga poin kembali diberikan lagi untuk tim Duet. Masih 6-6. 6-6 di set yang ketiga. Servisnya Cokolatos lakukan pelan datangnya bola mencoba angkat ke belakang. Nampaknya Dika Gawer mencoba dorong pelan Hasim. Kembali upaya defense sangat baik Joyo Jotro. Bola dorong ke belakang direct dilakukan dari belakang Duet. Panjang sekali malam hari ini masih berjuang ketiga kalinya Hasim. Kali satu tipuan sangat cantik seorang Wisnu Mondri kembali memberikan poin merubah kedudukan 7-6. Oke, kita lihat dari tim volley Duet sudah lepaskan coba angkat. Iya, Dayat Hasim gagal kembali Miko sehingga poin 8-6 technical demo yang pertama di set ketiga. Ya, Cokolatos coba lepaskan servis. Satu masih cukup baik Dika Gawer Lemi. Iya, cukup baik seorang Nur Lemi pun memberikan angka Joyo Jotro. Masih dengan ketertinggalan angka 1-7-8. Masih ada Lemi. Servisnya Lemi lakukan coba menekan dan tiba-tiba poin 2 coba angkat Wisnu angkat Hasim. Dan masih bisa dipatahkan dengan kedua kalinya Hasim. Lagi-lagi kesulitan Mas Simen menahan bola dari Hasim dan angka bergeser 9-7. Hasim. Hasim.
Ya Hasim. Ambil napas panjang-panjang seorang Hasim, angkat bola tinggi-tinggi Hasim. Oh, keluar lapangan bola dari Hasim, tercecer jauh. Masih 8 melawan 9. Ya Mario. Quicker dari tim Jojo, terus orang Mario. Coba ambil posisi ternyaman, Mario sudah lepaskan, cuek kali passing, angkat Agung. Oh, sayang sekali gagal Agung. Angka kembar, satu poin, songo-songo. Ya, masih 9 sama di awal set yang ketiga. Tadi ada Mario, coba konsentrasi servenya Mario, lakukan pelan saja datangnya bola dari Dayat, angkat Hasim. Terjadi toss out dan poin diberikan lagi tim voli 2 Putra Labu masih dengan skor 10 melawan 9. Nomor 2 Sogol. Ya, seorang Sogol servis. Sogol gak apa-apa, ganteng gak masalah, poin sama 10-10. Membisik gol ya, masih bersama. Baik dari Hasim pun memberikan poin lagi. Ternyata tim Blavolin Duet masih 11 melawan 10. Nomor 9 Wisnu. Ya Wisnu lepaskan voting. Di sana Noremi digagawer. Dan masih sangat rapat. Ada Hasim penempatan saja kali ini. Sayang sekali gagal seorang Niko. Angka bertambah menjadi 12 melawan 10. Ya 12 melawan 10. Lewat saldo servisnya dengan baik, di sana ada libero menghalau bola pendek. Kali ada Hasim. Luar biasa ada Dika Gawer lepaskan back attack, namun ada Dayat libero mencoba ambil alih, angkat Agung dan dimentalkan. Coba di sana pendek Miko. Rally kembali panjang terjadi, di sana ada Hasim. Sayang sekali bola keluar lapangan dari Hasim. Dipersempit 11-12. Oke. Masih sangat sengit laganya. Dan ketiga ini ada Adi Simen. Pantulkan belanya Adi Simen, sudah dilepas. Kali ini mencoba resip dengan baik, angkat ke belakang kembali. Bola dibiarkan masuk begitu saja Agung. Poin bergeser menjadi 13 melawan 11. Agung. Servinya Agung Jamsov. Coba menekan Simen di kagawer Lemi. Oh, out. Kita lihat bola dari Lemi. Dan poin 14-11 Agung. Mas Agung Jamsop, pelan saja datang bola tinggi melambung di kagawer Simen. Wisnu ini pertahanannya sungguh luar biasa. Agung, iya gagal tentunya seorang Simen. Poin 15-11. Ya 15-11. Kita tunggu bersama-sama pertandingannya masih berlangsung. Di sana kuasai bola ada Agung. Servisnya Agung, lepaskan servis. Di sana Simen Ade. Miko. Lo 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 lo. Luar biasa. Kita lihat back attack dari seorang Agung dan technical tembak yang 2 masih di sana. Pantulkan sekulit bundar Mika, selepaskan jamsetnya Agung dengan baik, bisa ditahan Simen. Adi digagal dengan pelan. Wah, luar biasa dia melakukan, kali ini gagal Hasim Setiawan. Angka bergeser Joyo Jotro dari Binteng Poncol masih 12 melawan 16. Di sana ada satu peser punya Farul, sudah dilepas, pelan datangnya bola, ada Wisnu ambil alih. Oh, pelan-pelan pasti Mada memberikan poin menjadi 17-12. 17-12. Ya Mada. Servisnya Mada tajam, passing sekali berus sempurna di sana Gawer Dikang Miko. Bola tercacar keluar lapangan seorang Miko. Poin bergeser 18-12. Ya 18-12. Kita tunggu bersama-sama. Masih dari anak-anak 2 Putra Labu Simen. Lemi. Kali ini gagal seorang Wisnu menahan bola dan angka bertambah. Joyo Jotro dari Binteng masih 13-18. Miko. Coba ambil posisi satu, sudah dilepaskan banyak Miko. Kali ada Agung. Wisnu. Oh, luar biasa. Istimewa pemain yang satu ini seorang Hasim. Sawer-sawer. Oh.
Iki pas apa kowe? Bojone ora dijatah mau dapat apa main. Skor 19-13. Sudah dilepaskan bolanya dan kali mencoba menekan Joy Jotro Sime. Iya, poin Joy Jotro. 14-19. Masih bersama Lemi. Iya, kita serang Lemi sudah lepaskan dan kali ada Agung mencoba ambil bola. Sokol, kita lihat anak kodok yang pinggir kali, wong wedok tukang larani. Iya, masih 24-14, tertinggal cukup jauh sementara tim bola voli dari Joy Jotro. Lepaskan servis, coba menekan dari pertahanan di belakang Joy Jotro. Sime, net, Sokol. Rambutnya soal nyeliru rapi, ini dia gol. Iya, poin bergeser 15-20. Iya, 15-20 kita tunggu bersama-sama. Pertandingan masih berlangsung. Dan Agung, Mario, Gawer. Sayang sekali gagal di Gawer sehingga poin bertambah untuk tim bola voli yaitu Dumet Putra Labu masih dengan skor 21-15. Iya, 21 untuk tim bola voli 2, angkat aku 22-16. Tapi dari tim bola voli Jojo masih berjuang. Dika Sime. Iya, masih sangat bagus. Agung 23-16. Rek. Kita tunggu bersama-sama pertandingannya akan gak berakhir di set ketiga atau bahkan bisa set keempat. Kita masih langsung pertandingan malam hari ini berjuang Farul dan kawan-kawan. Joyo Jotro 17 dan 23 2 Putra Lau. Simen. Iya. Yeah. 24-17 match point. Iya, yeah, satu angka saja. Agung Gresik. Keras datangnya angkat Lemi. Masih sangat bagus orang Nur Lemi menekan dari posisi 4 18 2 Meskipun kalah namun penampilannya